Hai, itu di belakang saya namanya Pesanggerahan Soekarno. Dulu Soekarno pernah diasingkan di sini, di tepi Danau Toba. Ini bangunan sebenarnya untuk mandor-mandor Belanda yang kerja di perkebunan, dibangun tahun 1820. Tuh, tempatnya megah banget. Nah, sekarang lihat sana tuh. Oh, tuh. Nah, ini Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau yang paling besar se-Indonesia. Mungkin juga paling besar se-Asia Tenggara. Tuh, indah banget. Kalian harus kemari karena sangat indah, bagus. Ada speedboat.